menghisap sedikit saja gitu kan. Tambahkan ini adalah sedotan dari batang resang. Iya. Sedotan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Yang saat ini sedang digadang-gadangkan kita untuk memperkecil penggunaan plastik. Karena plastik ini begitu panjang uraian pada satu urai, Pak ya. Iya. Oke. Bagaimana, Pak? Luar biasa, Pak. Iya. Artinya mantap. Ini adalah sedotan yang sudah kami pilih, sudah kami potong, sudah kami atur, sudah kami halusin. Ini kita taruh di tempatnya. Sudah selesai berbagai macam ini kami pilih. Teliti dulu sebelum satu persatu yang sudah diteliti dipisah. Nah, ini pun yang sudah diteliti dikemas dalam satu plastik agar kualitas sedotan ini bagus, bisa dicerna, bisa dipakai, bisa juga menampung itu sampah plastik. Semoga sedotan selalu bermanfaat untuk kita. Yang saya lakukan ini, kami memilih bahan-bahan yang sudah kami buat, kami potong, lalu kami rebus. Direbus kami pilih satu persatu yang mana bahan ini yang sudah berkualitas dan bagus kami pisahkan, yang tidak lurus kami pisahkan, sehingga mutunya akan tetap terjaga sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Semoga sedotan yang saya buat dan saya lakukan ini bisa bermanfaat dalam mengurangi sampah plastik yang ada sekarang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala usaha yang kita lakukan dan dapat juga meningkatkan perekonomian masyarakat apabila hal ini dapat terrealisasi dengan baik. Ini kami pilih satu persatu. Misalnya kurang rapi, kami rapikan kembali, kami lihat. Setelah ini nanti akan kita cuci ulang baru kita pakai. Ini sekedar info saja. Nah, ini sudah kurang rapi, kita taruh di tempat yang ini, tidak pisahkan. Setelah ini baru kita taruh di plastik ini. Setelah pemilihan ini kami dan kami pakai kembali. Cari dulu bos Bali. Nah, ini bos Bali, coba kita cek. Wah, bukan ya. Nah, sama-sama. Ini dia minta kirim ini. Nah, Jalan Busrak Pemongan, gang depan Masjid Al-Muhajirin nomor 2 Kampung Islam, Pemongan Denpasar, Selatan Bali. Nah, dia minta kirimin ini sekitar 500 buah sedotan ini ya. Kalau di sana itu memang dia tidak pakai kemasan lagi. Kita cuma hanya ikat seperti ini, langsung kita kirim. Kebetulan dia ini rencananya akan memasarkan di daerah KPKP untuk Bali. Mudah-mudahan di Bali ini Persam Bali ini bisa terus dikembangkan. Kita akan mungkin besok akan mengirimnya ke Bali.